you sad. You smile when you're happy. You eat when you're hungry. What a simple life. You go to bed when you're sleepy. You dance when you feel like it. You show the middle finger when you don't give a damn. What a simple life. My dearest, the friends, sing this song with me. Say bye to your past, take a break. Hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi hari ini tanggal 11 Agustus dan 18 derajat. Nah, di sini aku sudah panen banyak sekali nih sayuran biasa ya untuk didonasikan. Nah, kemarin kalian yang tanya itu kacang koro pedang kah apa buncis apa kok gepeng. Jadi memang ya di sini aku dapat nanam itu 3 macam buncis. Yang pertama buncis biasa ya teman-teman, kemudian yang kedua adalah buncis gepeng yang kemarin aku panen banyak gitu ya, buncis gepeng. Kemudian ini buncis Inggris. Buncis Inggris itu di sini namanya runner beans ya, aku yang mentranslate sebagai buncis Inggris karena buncis yang ini rata-rata hanya ada di Inggris ya. Di Belanda pun jarang orang nanam ini, tapi ya ada, tapi ini biasanya orang Inggris yang suka gitu. Jadi aku sebut ini buncis Inggris ya, udah paham, oke? Jadi hari ini aku juga panen-panen ini juga untuk donasi karena teman aku masih banyak. Kemarin yang aku panen satu keranjang itu pas teman aku main ke sini aku juga bagi-bagi untuk teman aku bawa pulang. Dan ya hari ini juga buat donasi saja. Kita nggak perlu jual-jual sayuran ya teman-teman. Nah ini buncis Inggris tuh, jadi memang kayak pedang tapi ini bukan kacang koro ya, berbeda. Ini buncis runner beans kalau orang sini bilangnya ya. Oke, di sini ini khusus untuk dibawa ke donasi. Ntar ini ada, oh ya ada yang nanya soal ini kan. Ini tuh zucchini, tapi ini zucchini yang bulat bukan yang panjang. Ini yang apa, yang buntek-buntek gitu. Aku masih ada lagi di sana yang gede, nanti aku petik untuk kasih ke donasi juga ya. Di donasi itu teman-teman sebenarnya juga bisa minta duit, bisa diduitin gitu, tapi kata suami aku kita nggak perlu duit, udah kasih aja gitu kan. Nih, ini masih muda, ini aku udah mulai petik saja. Jadi hari ini itu habis hujan ya, masih pagi. Hujan, terang kayak gitu teman-teman. Pokoknya cuacanya di sini tuh suka-suka.
Untuk buncis yang biasa seperti ini kita simpan karena belum banyak ya. Ini buat aku pakai sendiri buat sayur gitu. Nah, kalau yang tanya kok suaminya nggak pernah di syuting? Suami aku tuh seniman. Jadi suami aku tuh juga punya kegiatan sendiri. Ya memang suami aku yang tanam-tanam dan rawat sayuran. Tapi kalau giliran panen kadang berdua, kadang sendiri. Karena suami aku melukis, saat ini lagi ada project totem pole untuk anak-anak, apa ya, untuk anak-anak yang berbeda. Berbeda itu bisa diartikan disabilitas ya, disability gitu teman-teman ya. Jadi dari sekolah mereka menginginkan totem pole dengan gambar-gambar yang ada pada satu buku cerita gitu teman-teman ya. Nanti aku tunjukin deh ya. Ini aku baru bangun tidur, muka masih muka bantal teman-teman. Oh ya, abis ini aku akan bawa kalian lihat lihat buah-buahan ya, karena udah lama aku bilang akan update dengan buah-buahan tapi belum sempat buat videonya ya. Penuh ternyata. Oke, tinggal ambil zukininya. Wah, ini besar banget. Oh ya teman-teman, mungkin kalian bisa lihat ya dari sana, di situ itu buah plumnya. Nanti aku liatin ke kalian ya buah-buahan yang masih ada. Karena banyak yang kayak stroberi itu aku tahun ini nggak panen karena ya sudahlah, dimakan burung, dimakan tupai, terus dimakan tikus juga, ya sudahlah. Tikusnya yang kecil-kecil, bukan yang gede-gede gitu, yang cute banget gitu, ya udahlah. Besar sekali ya kan. Ini dimasaknya kayak apa Mbak Ima? Masaknya seperti walo atau labu siam, ditumis bisa, dikari bisa, disemur juga bisa, dibuat bakwan pun enak. Wow, besar nih teman-teman, sebesar ini. Ada satu lagi di sana. Ini sih kecil, tapi ini buat aku sendiri. Jadi kalau orang Inggris itu teman-teman, mereka suka yang besar. Jadi kalau orang Inggris itu kayak gini nih, dibelah dua terus diisi daging, kasih keju, dipanggang. Itu orang Inggris masaknya seperti itu. Kalau aku suka, aku iris tipis-tipis buat bakwan. Biasa orang Indonesia suka gorengan. Teman-teman, ayo kita lanjut dengan lihat-lihat pohon buah-buahan ya.